Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spot Arya Channel. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menghapus akun Google secara permanen. Namun sebelum kita lanjut, ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan akun Google yang akan kita hapus nantinya. Nah, di sini pada saat teman-teman memutuskan untuk menghapus akun Google-nya, maka kita akan kehilangan semua data dan konten di akun tersebut seperti email, file, kalender, dan foto. Kita tidak akan bisa menggunakan layanan Google seperti Gmail, Drive, kalender, atau Google Play. Kemudian kita akan kehilangan akses ke langganan dan konten yang dibeli dengan akun Google tersebut, misalnya di YouTube atau di Google Play Store, seperti aplikasi, film, game, musik, dan acara TV atau yang lainnya. Nah, kalau teman-teman sudah yakin ingin menghapus akun Google-nya, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, silakan buka pengaturan di HP Android-nya. Nah, di sini saya menggunakan HP Oppo. Untuk pengguna HP yang lainnya, caranya juga nggak jauh berbeda ya. Pada intinya, pada bagian pengaturan, silakan pilih Google. Nah, yang ini ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk menghapus akun Google mfikriaryadi2021@gmail.com. Nah, untuk menghapusnya silakan klik kelola akun Google Anda. Selanjutnya silakan geser, kemudian teman-teman pilih data dan personalisasi. Nah, di sini silakan scroll. Lalu pilih hapus layanan atau akun Anda. Maka akan ada beberapa pilihan. Pertama, menghapus layanan Google, kemudian yang kedua, menghapus akun Google Anda. Nah, untuk menghapus akun Google secara permanen, silakan teman-teman pilih hapus akun Anda atau yang ini ya, yang di bawah menghapus akun Google Anda. Kemudian kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi dari akun Google tersebut. Jadi silakan teman-teman masukkan kata sandinya. Kemudian klik berikutnya. Oke, di sini selanjutnya silakan scroll saja. Teman-teman juga bisa membaca keterangannya ya. Nah, selanjutnya silakan teman-teman centang di sini dan di sini. Kemudian ini adalah langkah yang terakhir untuk menghapus akun Google secara permanen. Klik hapus akun. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil menghapus akun Google secara permanen. Dan berhubung pada HP Android saya ada beberapa akun Google, maka dia akan otomatis dialihkan ke akun Google lainnya atau yang ini ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, untuk menghapus akun Google secara permanen. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.